Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi, sejumlah karangan bunga mengatasnamakan komunitas maupun masyarakat memenuhi lingkungan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Karangan bunga berisi kalimat yang menyinggung soal gugatan hasil Pilpres 2024 berjejer di area samping gedung MK. Menurut jubir MK, karangan bunga yang berasal dari individu maupun mengatasnamakan komunitas tidak dipampang di area luar gedung MK untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan. Menurut rencana, karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung pada hari ini, Senin 22 April 2024.